beralih ke perayaan Imlek kemarin ya. Iya, masih terasa begitu ya. Saya belum bisa move on sih sebenarnya. Karena ini ratusan warga memadati wihara Biohok Tek Seng Chin di Kebayoran Baru untuk mempersembahkan dan juga menyambut Imlek, Lia. Betul sekali, sementara warga Palembang juga memadati kelenteng Dewi Kuan Im untuk mengucap syukur menyambut Tahun Tikus Logam. Ratusan warga Tionghoa Sabtu pagi melaksanakan ibadah di Vihara Biohok Tek Cheng Sin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam menyambut pergantian Tahun Baru Cina atau Hari Raya Imlek 2571. Berbekal dupa, mereka memanjatkan doa di Hari Raya Imlek yang memiliki sio tikus berelemen logam dan tanah. Siapan yang di wihara atau di kelenteng itu tuh seperti kayak memandikan kupang, memandikan, menggantikan baju-baju pratima atau rupang atau kimsin, ya, lalu lilin, lampion, atraksi barongsai, ya, persiapan-persiapan pada umumnya seperti itu. Sementara itu, ribuan warga keturunan Tionghoa di kota Palembang mendatangi kelenteng Dewi Kuan Im yang berlokasi di 10 Ulu Palembang. Kelenteng yang telah berdiri tak jauh dari tepian Sungai Musi ini menjadi pilihan utama untuk bersembahyang saat Imlek. Karena kelenteng ini merupakan kelenteng tertua di kota Palembang. Berdasarkan catatan sejarah, kelenteng ini dibangun pada tahun 1733, artinya usia kelenteng ini sudah mencapai 287 tahun. Ini kelenteng tertua di Selatan Palembang. Oh, lalu. Sejak kapan mulai ke kelenteng ini? Sejak dari kecil. Oh, dari kecil ya. Terus sekarang sama keluarga? Iya, sama keluarga. Apain aja kegiatan yang sebenarnya? Kita ngapain aja? Biasanya dari pagi-pagi Imlek, pagi-pagi ke sini, lalu ke kelenteng satunya lagi yang di Cempaka, baru silaturahmi dengan keluarga gitu. Perayaan Imlek juga berlangsung di rumah Kapitan. Rumah Kapitan adalah sebutan untuk sebuah rumah yang dulunya didiami oleh para kapitan secara turun-temurun. Tugas kapitan ini adalah memungut pajak pada warga Tionghoa yang ada di Palembang sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Tim Liputan Trans7.